يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Selesai kita nyong puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iringan kedua salah dan salam kita sampaikan kehebatan dan kepaguan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang Tuhan muliakan, aku atau almarhum serta umi dan seluruh keluarga, yang Tuhan muliakan, abadi sebagai pengganti dan seluruh tunggu-tunggu yang menyangkut dengan urang yang bantu daya bak tempatnya, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Aceh Utara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Daya, Bapak Camat serta seluruh unsur mustika Kecamatan Dewantara, Tengku Kepala Mukim Bapak Isi, dan seluruh tengku-tengku yang merupakan urang yang membantu terdirinya daya dan berjalannya daya. Akhirnya kepada seluruh anak-anak Ludwan sebagai adalah pelajar, baik yang na sebagai adalah pelajar urang agam dan urinan. Tema yang akan dibicarakan pada malamnya sesuai dengan harapan dari panitia pelaksanaan PHBI, di samping adalah ala kadar yang menyangkut dengan Isra dan Mi'raj, tetapi menyampaikan pesan manaqib almarhum Tengku dan Sidang Jamaah yang terhormat. Dalam menurut sampaikan manaqib almarhum adalah berpedoman kepada kata-kata baginda Nabi, Ana Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhra. Dipegang di Rasulullah, Lun adalah Said Ani Adam. Pamulai Ulum dengan lain. Tapi pegangnya Wala Fakhra, akan pegang memang kanku. Pegang ribut. Karenanya, beratanya akan disampaikan kepada makat manaqib almarhum, pegang ribut kan untuk menyatakan yang bawa keangkuhan. Sebagaimana dapat dinyaksikan daripada Nadam Aceh yang akan disampaikan lebihku, beliau adalah menamaikan pendidikan 65. Kelajuan 65 kena ulang tadi. Artinya beliau termati pula kelajuan kena ini. Sedangkan beliau adalah damang di ulang tadi serta dengan kakak beliau adalah pada tahun 68. Tentu dan etun beliau adalah menempuh dan menimba ilmu kan di Dayak Lam Dadi. Memang kebiasaan menau. Kebetulan hanya masuk Lam Dadi tahun 65, sesudah lebih awal masuk ke Dayak, yaitu di Lusukun pada almarhum Abu Sulaiman 58 sampai 65, baru dari 65 meninggalkan Lusukun dan berangkat kepada tempat yang mulia Abu Muhammad Amin atau Abu Tu di Lam Dadi. Kemudian yang telah sampaikan yang bawa pegah ubi-ubi, beliau adalah salah tirau daripada santri, karena kakak Nurnyo juga yang sebaya di Uluduan. Tapi Nurnyo adalah bukanlah sebaya di Uluduan dalam usia, dan kan sebaya di Uluduan dalam masa datang bahamu di dalam tadi. Pada akhirnya, urang kedanyo yang si ratimu renau
adalah yang pertama almarhum Tunku Muhammadiyah, kedai kedua. Yang kedua adalah almarhum Tengku Mukhtar Khutli, ketua P3 Aceh Utara, almarhum Nyai Bandar Lampu. Tiga adalah Tengku Syukri Adam, yang ada di Tanah Pasir. Kemudian adalah Nyanyanti Kenau Demo yang sebaya dan adalah satu lokal dengan almarhum. Sedangkan di Tanah yang lebih awal Tuha adalah almarhum Tengku Haji di Timpang Pert, yaitu Tengku Haji Ramli Yusuf. Dan tuan-tuan adalah tiga dengan almarhum Tengku Haji Ramli Yusuf, tiga dengan almarhum Tengku Haji yang Nadi Arun Tengku Haji Ilyas Ibrahim. Dan berikan pula yang Nadi Jenau adalah Tengku Muhammad Ali di Payah Dua. Inilah ulung-ulung yang termasuk keliting kedua Ibrahim tadi. Akhirnya yang sudah pegak-pegak ibu bukan pegak tapi wala fakrah. Almarhum berjemur buat kalau dua angkaan. Kaya nama gelap enam, gelap tujuh, gelap lima berjemur buat kalau dua angkaan. Baik menunjukkan yang bawa pegak kebong, berarti lagi negeri di pulau tuan gurih abu, nama sembilan. Tapi pegak ibu. Akan pegak ibu, kalau tuan anaknya tinggal, saya bilang tadi, tujuh leh, tapi Indonesia tinggal dalam diri sampai sekian lama. Masa tuan-tuan di dalam pendidikan hanya jumlahnya sekian tahun, tapi masa abu adalah sekian tahun. Maka karenanya adalah menyatakan yang bahwa tekun dalam belajar dan bertiga pi antum pernah dalam mengikuti ujian yang beliau tidak mendapat adalah nomor. Cuma perbedaan antara beliau almarhum dengan Haji Tengku Syukri sama-sama adalah kemampuan dan keahlian. Tetapi Tengku Syukri adalah anda ujian dia boleh. Boleh tak latihan dia, boleh tak harap dia. Tetapi dia pegawai dia berkirin dia, dia di mana dia mana dia boleh dia dia. Buta bawa pi anda adalah. Tetapi inilah kira-kira yang merupakan bintang lampangan yang nak dibilang tadi dalam masa-masa meeting gaul tuan itu. Inilah kira-kira dia. Dan yang kedua adalah sebagaimana beliau adalah juga sesudah padi-padi nacun yang memang budak maka berdua juga jadi beliau nak mabut dengan tabah, nak mabut dengan tekun dan diikuti adalah ajaran dan sikap yang ada pada abu sebagai pendidik. Ikut dan sinar jemaah yang terhormat, sikap daripada abu di dalam tadi agak beda dengan sikap-sikap gurau yang nama lain. Sikap beliau adalah mendidik anak sebagai mendidik dua. Yang pertama mendidik ilmu yang menyangkut dengan ilmu untuk kebutuhan pribadi. Dan yang kedua adalah mendidik sikap sebagai alat pergaulan dan bergaul dengan masyarakat lingkungan. Inilah yang merupakan salah satu daripada ciri khas yang nak pada abu dalam tadi lagi dia nak ajari. Bahkan keimanan termasuk abu sering nebali beliau abu iaitu almarhum dan dua-dua juga sering nebali beliau di mana pertemuan yang menyangkut dengan barang-barang yang lain, adakala menyangkut dengan politik, adakala menyangkut dengan pemerintah, adakala menyangkut dengan pelain, selalu beliau diikut sertakan nebakan bahagian. Akhirnya dapat kamu maklumi abu dalam dua hukum nebak dengan yang kebubur nebunau tika kapu ilapangan kipan tika kapu ilapangan sama dengan jarang-jarang menengah yang nama ikta demu tika kapu hanan pegak mabapak lung merau ni yang berdoa lung hanan pegak banyak tetapi nanti kau segalanya dunia yang bandar dengan orang tadi baru dia jawab kesimpulan yang bawa nama ditanya oleh abu adalah di mana lapangan. Untuk sempurna wakiban beliau adalah berhadapan dengan masyarakat dan kiban hadapi dengan lingkungan. Maka hinauku kira-kira ini ayat yang tuan baca runau. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Cara pergaulan manusia dengan lingkungan adalah wakiban bentuk. Yang pertama adalah dapat terdengar dan dapat diikuti. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Itu pelajaran tertulis dan pelajaran adalah yang ada di dalam lisan. Sedangkan adalah binanya hanapadina ikna hayati dan hanapadina diingat dengan pelajaran yang sifatnya lisan. Tetapi adalah lebih terikat dan lebih terpengaruh adalah memang kelakuan yang menyangkut dengan hal. Karena di dalam ketentuan binanya sebagai ulama lisan wal hal asah min lisanil maqal.
sikap bak diraureung lebih geut bagah berpengaruh daripada bicara dan tutur kata diraureung. Bak ibarat yang lain adalah kalisanul hal afsah milisanil makal. Tetapi bak ijat adalah na ibarat yang lain. Halu rajulin fi alfi rajul khairum min wa'di alfi rajul fi rajul. Halu rajulin fi alfi rajulin khairum min wa'di alfi rajulin fi rajul. Sikap sirah manusia dicontoh dan ditiru oleh diri berdaulung. Artinya akan lebih batas angka. Tapi sikap berdaulung dilontoh oleh orang lain. Hanya berat apa? Lebih terpengaruh daripada teribai orang pegah di Rawa mendengar. Orang pegah teribai Rawa, orang dengar di Rawa. Tetapi menyokong lainan penyampaian dengan sikap hanapa dina terpengaruh dengan orang dengar. Ketimbang adalah di Rawa orang pegah dengan hal yang ditiru oleh orang lain ke dunia lebih bagah terpengaruh. Maka karenanya adalah bakar almarhum dan menutup berdua nadanya sering nemeh liapu di dalam dimana kunjungan. Abdullah Darpa yang bawa pokok nama untuk dengan ulama labu jawapan kita bermasyarakat. Ini salah satu daripada markib beliau. Malakat tersebut adalah sesudah najari oleh Abu. Sampai didikan sekian 20 sekian tahun nomor nama Abu. Tetapi adalah dalam 20 sekian tahun. Hanyakan dalam 20 sekian tahun dalam mata murid. Tapi sekian masa tinggal di dalam tempat pendidikan. Hanya dalam masa murid hanya ada turunan. Tetapi adalah buat bila kauli hanatnya masanya. Tapi buat bila hali adalah sampai 22 tahun. Maknanya adalah jut dengan berkat yang nak doa bu. Maka akan jut dengan kerana di urawa pun terbuat. Baiklahnya masa-masa akhir. Eh akhir-akhir tuan, abu bukan jadi masa buat. Cuma amanah tapi. Walaupun hanat tuan terbuat dan pilihku baik dosa hati. Nyo adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh abu tuan. Sering diucapkan. Maka karenanya kata-kata tersebut barunya anda lihat di lapangan. Oh, jino baru terdepa. Oh, jino baru terasa. Maka kuatlah yang disikapi dan yang berkali lihat Abu Dardik kepada almarhum. Ternyata Abu sanggup berpraktek di lapangan. Sehingga dari semula kuatlah yang diriwayatkan bakso silsilah. Berdiri dan berdirinya Dayak sampai sekarang. Inilah rupanya daripada kesan kuatlah yang akan usahai oleh Abu. Kemudian adalah bentuk dengan cara beliau menyatakan udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah dalam pengertian bahasa Al-Qur'an. Dan kemudian juga beliau sering menyatakan rata-rata ada Pak almarhum juga nanda pegah bahasanya dan Pak Ketua juga nanda pegah bahasanya di beliau. Karena sesudah beliau ikut sertakan pada pendidro kamu sebagai anak demi di mana demi dan kemudian pada akhirnya dilepaskan lu nanda lejak ni kaji lejak ronoda. Tapi awal ikut sertakan mendampingi tu dua dedun dedun terpi dedun dedun lepaskan atau naik lekai lengkap lekai jak lejak cuma dua tiap mandor termasuk lontuan lima dia mundur lima tiap mandor mengenang mandor kurungkan jumpa dah le dia keluar maka dua tiap mandor ne baik galak dan dia kau barang kau dia lagi kau barang kau sakit takai baik tetapi lumbi dia mandor menyuruh tu dia ikut lawan hanya kau keluar mandor. Kira saya pasang. Hanan dayang naubong adalah kuah enak dari itu. Lalu adalah guru kira di lapangan keringan. Kupetik baik lagi-lagi berdua barang kau. Pak Rici bangunan ini menyana barang na barang. Baik nak berjumah dia tak baik. Tapi lu wasi yang dikerti. Menyokai pun tahu anak berdua. Menyak dua kena lu pula. Inilah bahasa yang sangat berajak itu. Nanti kira kata-kata di kata umum. Ada dua lapangan memang iya. Memang ya, karenanya itu sebagai pedang dalam pelajaran itu. Bahasa adalah dalam gunakan yang ukur, yang sampai, yang ikut. Bapaknya adalah sebagai guru yang memang sungguh dakwah dan yang kira-kira dakwah. Analah yang kira pertanyaan itu. Yaitu yang jelas yang ada almarhum Abu Hurairah. Abu Hurairah memang jenuh diberi cukup guru aku. Dan memang guru disegani. Jangankan Aceh, luar Aceh disegani. Tapi bahasa beliau yang dia pegang apa, nekut buku yang lah nekut. Di antaranya keringat kata-kata berdua yang nak kerja Abu Hurairah kerana berdua empat yang nak berdua Abu Hurairah berikut. Dekun berdua-duanya yang nak menjadi yang dah para buh yang akan baik berdua yang berdua. Dan yang ada dunia netim yang berita-berita beriak putih lebih tak yang netim berdua-duanya. Yang kerja adalah Abu Hurairah itu. Lalu nak yang ketiga
terkejut bahasanya. Nah, jagalah tiru dekuh. Leh nanya yang cuna-cuna apa, dia tiru dia pegang lain dekuh. Ada dia pegang, kalau dia berdiru dalam teri, jadi dia dekuh. Pakan kau kat ke barang rawat. Dan pukul eh, sampai jenderal pada hana keridik. Bagi dia bahasanya. Dia kejut dekuh yang mendang dalam daya, baik ledah. Menyenang dah bahasa kamu yang kat almarhum dan terbiak. Dia kena nanya, baik tak tiru bahasa kamu. Terlebih kelima yang buat je pun. Bahasa Abu Hajir. Bahkan dia bahasa Abu Hajir. Bahasa Abu adalah adab nekau tak turun saja Abu. Bahasa kena nyawa. Benda kau tinggal di rawat. Dia ni nyawa ya juga. Maka karenanya kadang-kadang kau sendiri tu. Sikap yang disikapi oleh kena nyawa pemain. Tak tiru lagi Abu Han 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 Han. Di Abu adab tak tulak oleh lain. Baik Abu. Itulah oleh lain. Dia hidup Abu. Ini nyawa tak kau lupa mati. Buka berdua-dua di minggu halus. Dia kena kau kini air rawat. Nyawa adalah jarang-jarang dan nyawa di dalam tak sikapi daripada sikap guru. Sikap-sikap guru adalah anjir tak sikapi. Tetapi ilmu guru sedikit pun tidak boleh kita yang mungkiri. Nyawa yang penting. Kadang-kadang sikap yang pertama. Didik di almarhum Abu Hidayah Al-Hukun. Lalu sikap Abu Sulaiman Al-Hukun maklum sekali. Dengku-dengku yang tuan-tuan dengar kak kau Abu Sulaiman Al-Hukun. Di antaranya bagi sikap ni anak berlele dia pun. Walaupun memang dunia terakhir daripada ulama yang raya. Tetapi di daya anak tak lele. Bukan. Maksudnya kan rukah je punya. Oh, ayah kau. Urung muda ayah kau. Oh, sama dengan dia. Tak ada putih berdua ni. Contohnya, kau tu ada bubek. Anak berlele yang penting yang itu bubek. Gaduh orang tua buah anak kau. Takut lain ni orang sedar. Tanya ni orang. Anak pun sedar dengan kau. Maksudnya orang lelah tu. Antara dia pihak benda dia pun kau kiri. Dia pihak kiri yang tahu yang anak tahu kan di not. Dia tanya apa itu berikan yang bangai ni. Pakai jip. Dia dah kau boleh tanya apa kiri. Dia dah ada. Dia dah kau dah pun berikan bangai. Mesti kau harus kau kenal dia. Inilah yang berkata. Tirulah yang bawa ilmu Abu. Dan jangan tiru sikap Abu. Pakar. Yang tunggu yang main selawat tanya orang ni je. Memang kau berlain. Kau selawat je. Model-model dua kata lagi. Model lawak pada guru. Sejak pandang kat rekim dalam pihak sun itu. Dan tiru oleh dia lain, ada pun tiru ini itu. Dia tanya dalam pihak pegang lawak. Dia tersi pandang kau. Dia pandang rekim pandang kat rekim. Lagi rekim dia tanya dengan Bagi Umar. Bagi Umar dia rekim pandang. Kalau kau tempu kaya surat dengan dia itu. Anak bayang bukan biasa tadi. Itulah bawaan seorang manusia. Deku dan senang yang mana terhormat. Inilah ala kadar sedikit kita sampaikan. Manatib yang ik tuan-tuan kalah karena masa yang nak dapat tuan-tuan yang almarhum. Kesimpulan, namun tuan-tuan ke beliau menemu siliting dengan pun. Tapi baik terkucuk lagi yang kau pelikit lagi hadir Nabi. Anak saya itu wala di Adam tapi wala pakar. Kalau tuan-tuan kumpul-kumpul mau berdau, tuan-tuan gunanya 20 kali. Tidak, Alhamdulillah. Dikudu-kudu dan senang jamaah yang terhormat. Kembali kepada memang ajaran dan poin pokok yang diharapkan. Di samping adalah untuk melakukan penutupan lomba PHBI. Kebetulan adalah melakukan penutupan pada malam dan bulan tersebut. Dan karenanya ada baiknya sambil penutupan ala kadar tersampaikan yang menyangkut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tengku yang terhormat dan bapak yang berdamuliakan. Isra Mi'raj adalah merupakan satu sejarah yang memang tercatat. Lahir Rasulullah adalah satu sejarah yang tercatat. Maka sejarah yang tercatat hanya boleh terputar balik. Lagi yang berulik, lagi nyan, menyuatkan ubah, nyan telah. Lagi yang berulik, lagi nyan berat. Tetapi pada malam yang berbahagianya, menyuatkan yang menyangkut sejarah Isra Mi'raj, berdiri menapa berahlil itu. Mandung kampung bukan kalina buat. Adakalah buat bak pertama, buat bak kedua. Adakalah kaduh buat bak kita. Kabut tersiap dalam kalimat Subhanallahi asra bihamdihi hingga akhir. Cuma tempat dia kaji yang bawa hikmat di dalam Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah merupakan satu peristiwa yang terjadi adalah antara khalik dengan makhluk. Apa peristiwa yang memang tuan pegang oleh Allah Ta'ala cuma kita nyodokan dengar. Kata berdoa lainnya cuma Allah Ta'ala akan terima. Tapi adalah sebuah peristiwa yang ada kaitan antara Allah dengan makhluk. Dengan makhluk. Dan contohnya adalah Rasul diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi.
dan yang satu sisi asra bi'abdihi Muhammad itu berangkat dari satu tempat menuju tempat yang kedua, dari tempat yang kedua menuju tempat yang ketiga, dari tempat yang ketiga adalah menuju tempat yang terakhir. Tempat yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tempat yang kedua Masjidil Aqsa hingga kepada tingkat Rahrah dan Sadratil Muntaha. Tingkat yang terakhir Nazaruddin, jangan kaya dengar dari berita malaikat yang meja dan gohor. Hanya malaikat yang anda ya Rasulullah adalah kinaulah isahlun nendroh ya Rasulullah. Kepun itu bahlun larantau sama dengan kini lagi pengek di lodron. Punya itu bah ini dengar anda. Nyawat alam ke alam lain, lam rantau ini hana lodoha ajar di ahli. Tetapi ennau ini jir jahlun. Terdandanya bahwa adalah kalimat Sadratil Muntaha itu batas adalah memang bebas. Tetapi adanya Rasulullah yang tinggal oleh Allah dan oleh malaikat, berangkatlah, maka adanya Rasulullah dan adanya batanya Tawaliyah, anak kita pilih. Yang pertama terpaham, yang bahwa berangkat dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat, didampingi oleh malaikat. Kemudian sesudah sampai kepada titik akhir, dilepaskan oleh malaikat. Artinya apa? Hadroh kira manusia kepada mengibadah kepada Allah tanpa naurung yang mendampingi. So yang mendampingi, buatan yang mendampingi, tentu saja kau tak kemejah. Menyodak kemejah, Pak Hidro saja, harusnya yang mendampingi urung yang memang dengan ahli dan urung yang nak kaitan dengan raja. Dan ija pasirah saudagar, itu terjadi benar-benar ada dampingi dengan urung yang kenal dengan kerana saudagar. Tetapi untungnya kepada Allah Ta'ala, harusnya yang mendampingi adalah urung yang kira-kira dinanti Allah Ta'ala. Ibadat yang dilakukan oleh manusia itu kira-kira itu memang panggilan menemu panggilan Tuhan. Allah memanggil hambanya, gada tak semayang, gada tak puasa, gada, gada, gada. Inilah kita berangkat, bahkan dunia berangkat. Karena adalah ibadat yang dilakukan oleh manusia itu diistilah wirid. Sedangkan kuatlah yang ibadat kepada Allah Ta'ala diistilah dengan wari. Wirid, makna wirid bukan uji subhanallah alhamdulillah. Semuanya yang kita kirim ke Allah Ta'ala itu wiridun. Kemudian Allah akan mengembalikan waridun. Iban akan dipegang ibadah oleh Allah Ta'ala. Iban tak kirim ke dia. Lalu menyokiriman yang dikirim ke dia sesuai dengan aturan yang dikirim ke Tuhan. Allah akan mengembalikan warid. Han mungkin, han terdoa menyokan na'urum purno ilmi Allah Ta'ala. Maka karenanya lahirlah urum purno Al-Quran. Lahirlah urum purno kitab. Lahirlah urung purno. Sama dengan kita nyawa semuanya dan tipu sekalian sudahlah mendampingi kita nyawa menuju kepada Allah Ta'ala apabila kata berangkat kepada panggilan Tuhan mendampingi libure menawa cara salat, menawa cara dekat, menawa cara memang ayat lain. Maka dengan karenanya oh dia tu berkali sudah besar jamaah yang terhormat merupuah dengan Allah Ta'ala kalau lagi merupuah dengan makhluk. Merempuah dengan makhluk, kami tentukan cepat. Merempuah dengan makhluk, ditentukan jim. Merempuah dengan makhluk, ditentukan cara. Seakan-akan karena yang berangkat adalah Rasulullah, makhluk. Dan Allah Ta'ala nubah Muhammad adalah untuk merempuah dengan Allah Ta'ala nubah. Pun undang kenolah dan Allah Ta'ala Muhammad kenolah tajak hinolah brek. Enohat tajak majinnya yang lalu kenolah. Rata-rata menyokongan sejauh kutipulan sama dengan bahwa dia merupakan Allah dengan Muhammad di Nabi Yudhudan yang empat di depan pegak sama dengan bahkan depan pegak Allah Ta'ala empat kepadanya yoga tiga hari terdek Puah Padid merupakan Rasulullah dengan Allah Ta'ala di ujung malam Puah Puan Rendi menyokongan bahwa dia yang Tuhan lupa Puah Puan yang nak ino kedua ke hari terdek alanya gimana cara merupakan gendang alun menurut ajak karena lagi nyolong lupa gendang kan dia ke hari terdek. Maka karenanya adalah empat kalimat awal surat Subhanallah di merupakna tepi-tepi cara merupak dengan yang merupak kemat. Kedaulah. Subhanallah di asra. Kalimat Subhanallah itu tansik. Maknanya bagi Rasulullah malamnya adalah nunggang oleh Allah Ta'ala.
yang Rasulullah ja menjanji undang, mohon undang, mekri undang, maka lebih dia berkata, baik dan begini yang bawa, lebih bakiumnya, lebih tempatnya, lebih lagi nya. Itulah diutamakan dengan subhanak. Mana ni pertemuan antara Rasulullah dengan Allah Taala sebagai menerima undangan ada, tetapi cara beda. Gimana cara beda? Apa yang ada pada Rasulullah itu juga memang jangan kita anggap pada Allah memang bagaimana ada yang ada pada Rasulullah begitu pula yang nama Allah Taala ya. Tetapi Allah Taala adalah nanu undang Rasul dan adalah Muhammad sebagai menerima undangan. Inanya adalah tiap undangan yang undang tingkat desa ataupun tingkat kira-kira negara undang lebih berbeza. Urung undang keempat dan kai undang kementeri jarang undangan keempat. Apakah Allah Taala mengundang Muhammad kamu kuwajib, Pak Rasulullah kuwajib, Pak Allah najib, Pak Rasulullah adalah menteri jarak, Pak Allah Taala najara, semuanya anak itu. Bahkan karena mengundang yang Allah Taala Rasulullah keniu yang merupakan kerawan. Kalau lah diujung surat subhanalladzi asra bi'abdihi ba'ujung bakri lu linuriyahu min ayatina lu undang kata kena Muhammad dan ulimah segala kebesaran-kebesaran dada lu kebesaran-kebesaran dada-dada kebesaran kagungan lu yang kada disaksikan di ulung lain dan nasabudu kebesaran lu yang kada pernah disaksikan di ulung. Rasulullah adalah meningkat dengan langit pertama. Langit pertama kan tahu Nabi Daud di kainan, Nabi Isa. Langit kedua Nabi kamu tahu. Langit ketujuh Nabi Ibrahim kamu tahu. Tetapi adalah Rasulullah meningkat dari Masjidil Haram lewat langit tujuh Sid Baksid Ratil Muntaha dan kemudian lewat juga daripada Rahrah. Kata yang balikannya Nabiullah Ibrahim kalaulah malapih ketujuh enan bukasai. Nabi yang malapih keput enan bukasai. Rasul yang nak balapih pertama merupakan adat-adat Nabi Rekai Gurung Semayak inang ke Terawin. Tetapi Rasulullah dari Inang sampai Haji. Dan kemudian Nuhi Muhammad kena tajak. Kawan undang dulu dia nanggu kena tajak pada banyo, pada banyo dalam pernah tinggalan di hamban dulu yang lain. Hanya pernah nanggu. Akan kira pernah nanggu. Eh latih ketujuh kaji inang sampai nenek ke Nabi Ibrahim. Lalu berkata-kata berlumah. Hanya nanggu. Tetapi sampai di akhir dan kelir mereka nyokapai dun yang ino kejajak li karenanya kekir sadratil muntaha batah akhir bisa komunikasi manusia wadinya makri mulai pilih. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala anani kebah ina Rasulullah akhirnya lemeh pada depan yang bawadanya tetanya hormat bawadanya kibar malaikat sendiri anak dikri bila tak kira-kira tak rata-rata dari nyawa kenal sama dengan kalah rata-rata nyawa. Akan jadi anak terdepu, karena anak pegang dia mereka. Pagi anak terdepu, karena anak pegang lebih dulu. Cuma anak pegang lagi bertemu, no, ke pegang dia mereka, no. Wajahnya anak, kepun nama, linuriyahu, dan haji pakri. Nah, hal yang penting, anak lemah, ya Allah Ta'ala, Pak Rasulullah, yang kadang-kadang anak dia buka, rahsianya Pak Nabi Nabi lain. Ini memang lemah, sama dengan Pak Rasulullah itu kabinet lemah dan Pak Rasulullah Muhammad dan yang lemah yang anak-anak lemah Pak Rasulullah dan yang kedua yang lemah Pak Rasulullah adalah dua tua adakalah yang lemah semua ayatina dan pengaklan yang enau dapat dua umat yang lain tiga kerawat sehingga adalah yang antalah ingat kedua itu hanallah wafud Rasulullah menyegalau api dibuka rahsia alam ya Allah Ta'ala yang menawan sehingga adalah kabeh madung liruyahu min ayatina nebukah bila Allah Ta'ala rahsia alam itu kena Allah Ta'ala maka dengan karenanya bahawa dia yang kini cokulang li Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya dengan rafu kemudian bahkan dia anak anabih nebukah anabih nebukah anabih nebukah oleh Nabi memang yang pertama dia sebagai Rasul menang posisi Rasul adalah itu insanun wuhaya ilaihi wa umira bitabliyahi ma umira bitabliyahi itu Rasul adalah dia berangkat daripada seorang manusia kemudian dibekali dengan wahyu sesudah itu umira bitabliyahi diutruh yang diutruh ma umira bitabliyahi yang hak utruh yang hak utruh wadah yang hak utruh nyawa utruh kuman nyawa kerawat mandal. Yo kumat petro kumat yo, kalau ni kumat yang macam ni, anak petro. Dan kalau di posisi
hari kepada Rasul, ada memang kegiatan dan kenyataan Rasulullah berdindak. Sehingga Sayyidina adapun kira-kira aja Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, minggu kali luli Rasulullah dua bi'ah, dua macam ilmu, dua buah berkah, dua buah pang, dua buah balum ilmu. Yang dua buah balum lukukan dari Rasulullah kelun niyo putro, kabeh niyo putro. Yang dua buah pang itu adalah anak niyo putro dari Rasulullah. Bahkan anak niyo putro dipegang dari Rasulullah, niyo dua buah pang itu ke Murairah, baik putro. Munya niyo putro bakri dipegang dari Murairah. Menyalung lupa terus sebab panggung ilmiahnya sungguh berkaitu belakang tangan hukum ini juga. Menyalung lupa terus sebab panggung ayah ikut tekuh. Kali ikut tekuh baru lupa terus. Menyalung bahasanya lupa terus ayah ikut tekuh luka dia boleh lah kapa yang dapatnya. Sama dengan ilmiahnya ke yang mana? Kenanya kali ini ada maklum nunggu batu dalam kitab-kitab dan murnawan nunggu. Ilmiah-ilmiah yang menyangkut baik terpengaruh dengan ilmiah-ilmiah urung ahli ma'rifah. Baik terpengaruh lainnya dengan ilmu-ilmu ahli sufi yang ilmunya nantu hukum lainnya. Sehingga kira-kira ilmunya nantu hukum lainnya, baik terpengaruh lainnya dan baik terpengaruh lainnya. Bahkan harim juga. Bahkan karena sejarah lahi, baik terpengaruh ilmunya yang kata lah. Dalam cedah lah menyenangkan juga. Sirawali yang kata lahir di badan manusia sahibun Allah. Maka bahasanya hanya juga apa manusia biasa. Mengingat na ilmu yang haji putro dan na ilmu yang mayah putro, maka sama dengan bukan menafikan ilmu yang salah, tetapi puji salah, kesalah nafsi, tetapi adalah salah cara. Mayah menang, dah yang anak salah cara, laginya anda putro. Sudah, Rasulullah anak pih dijuk ke Abu Hurairah, Abu Hurairah anak pih habis dijuk. Mayah menang, jadinya sebagai manusia yang tinggal diterima ilmu yang Abu Umar, almarhum berkata, dan jinak diterima oleh prajurit bawah lain. Nah yang dia pegak, nah yang dia pegak. Bahkan yang dia pegak lebih raya bala dan bahaya dia pegak. Jadi dong tu, menyokong dengan buat yang kita kita kawat di baju ni di kampung yang kita. Tulis salah satu daripada barang yang membatalkan iat mayat, yaitu tupek dan balik jarum kemaluan. Mati dan mayat boleh dengar. Adapun kira-kira cepat dengan belajar waktu saya ini, anda berarti dengan wayang. Tak pernah dengan wayang kita. Cepat waktu saya, anda berarti dengan wayang. Tapi yang berarti dengan wayang, kerana yang cepat. Lalu yang bahasanya, baik kalau anda pegang itu ibar itu. Bila anda pegang itu ibar bahasanya, dan hukum dia urun, kerana itu. Padahal yang cepat, nyaw anak. Tak pegang dia pegang itu, anda cepat dengan mak nyaw dia urun. Nyaw kahek dan rumpuan itu. Nyaw. Cobalah kekalalah kita itu. Mati dan mayam dengan masih segar. Hana mati adalah dengan pekul saya ini itu. Tapi tidak berpengar. Hana mati dengan saya ini, dia berpengar dengan saya bakri. Tak berpengar buku warung dan mati pulih. Hana mati dengan mayam. Mana yang dia ilai dikun itu. Kalau dengan itu, dia berhubungi tanah masyarakat. Maka karenanya, apabila anda pegang sebuah bahasa, mudah makhluk, lebih ke pekul mahmata. Maka kanji maka anda pegang itu. Orang Arab berpengar. Khalid Mu'arab. Betanggol negeri itu. Yo sudah kamu sudah dengar aku. Yo sudah ini yang berpuh itu macam ini yang berpuh itu semua juga aku tahu yang ini yang aku. Mahal itu ni itu. Ada kabe tak kau kau itu ni yang berpuh. Kau puh itu ni mana kau nak? Jadi macam mana? Yo sudah ini kau nak naik berpuh yang sudah ini sudah berpuh. Kalau ini berpuh lalu jadi kau puh aku yang kau mahu aku dengan aku. Para hadirin sila maaf yang tak hormat. Oleh kerana yang demikian bahasa yang dia kau mahu orang awam baik dan tidak berpuh. Maka legal-legal jenis adalah bahasa urung kaki ahli ma'rifat. Bahasa urung yang ahli kira-kira itu, maka sama dengan hari yang berat, bahkan kerana bahasanya secara lahir itu sudah menyimpan. Menyimpan inilah yang dikelek Sayyidina Abu Hurairah. Menyolong berat, laka tengah khulukumi. Payah kau dan buka, hanya yang berat. Jenis, kuatlah salah bagi luar. Na salah tadi, na salah terjadi. Bila salah tadi sama dengan pokok pekerjaan itu salah. Bila salah kaibiyati itu cara pakai barang itu salah. Apakah salah urung kutiyah dengan urung hilau? Hilau kutoy, kutiyah kutoy. Cuma menyebabkan balik pasang pakai kutiyah pada bak, pakai hilau boleh, tengok. Ya, kita salah urung kutiyah, salah urung hilau. Begitulah kira-kira ilmu yang menyebut dengan agama, baik dalam dan berada.
Itu sekalian inilah yang merupakan Isra Mi'raj. Kemudian apabila lagi yang mereka lagi Isra Mi'raj li nuriyahu min ayatina nekemak lemah. Apakah Allah hinaan keadaan? Apakah Allah diamnyaan keadaan? Apakah Allah memang naik langit keadaan itu? Maka dengan karenanya Isra Mi'raj menggambarkan dua. Satu membicarakan hakikat dan yang kedua bicarakan adalah syariat. Yang satu harus melepah dengan akidah dan yang kedua mempelajari adalah syariat. Han mungkin terus dengan Allah Allah menyuhana ilmi yang mana tahu purnau. Apabila karena ilmi yang akan terus dengan Allah Allah Ta'ala menaruh purnau. Tapi yakin yang bawa Allah Ta'ala hinan depan. Maka keyakinan itu, keyakinan sesuatu pada Allah Ta'ala yang bukan ada pada Allah itu keyakinan yang dusta. Dan yang maklum itu, Allah adalah tabudat yang hana depan. Jadinya yakin Allah tabudat yang hana keidian. Jadinya yakin Allah Ta'ala tabudat yang hana damun. Bahkan keidian hana damun, hana depan dan hana keidian. Karena Allah Ta'ala itu adalah wujud lidat. Dan kan Allah Ta'ala wujud lidat. Artinya apa? Allah Ta'ala dalam posisina dan manusia dalam posisina. Sama-sama kita akuina. Rasulullah adalah nak Isra Mi'raj. Dan Allah Ta'ala dan undang Muhammad sebagai urung yang rujak Pak Isra Mi'raj. Tetapi yang nak buat dan yang nak Pak Allah Ta'ala. Baik terdiri lagi yang kena buat dan yang nak Pak Rasulullah. Atau buat dan yang nak Pak Rasulullah. Baik lagi yang nak Pak Allah Ta'ala. Sama-sama nak. Tetapi beda adalah kata jarak nak. Kembali ke orang. Buat dan yang nak Pak manusia itu adalah urung yang kedua. Bahkan urung yang kedua kuatlah yang nama urung. Jarang yang nama itu dengan buah yang nama. Yang urung yang kedua yang pun adalah kodok. Kaya itu lah masyarakat tengok. Yang kedua itu kaya. Yang pun adalah tak pernah. Tiga apa urung karaya kerana kan namanya. Yang wawai lapai. Banyak menang sama dengan jadi jawab kesimpulan. Bahkan urung yang kaya. Karena anali miskin. Bahkan urung yang tiga. Karena anali lemah. Pakuan orang yang memang raya karena hanali ubud. Dah ulang ke orang. Pakuan tiga orang yang nak karena hanali hanan. Pakuan panggila orang nak dua puh. Nah. Han mungkin gadah nak. Dan han mungkin gadah hanan. Dengan dipekalah satu daripada dua. Tetapi pakrijib adalah gadah nak atau gadah hanan. Pegadah nak kan hanan. Pegadah hanan kan nak. Karena adalah menganggap kesemuanya dikudilabuhin. Maka bicara-bicara atau hitam yang adalah bicara ke masyarakat umum. Jenanya yang dalam buat adalah terakini. Nanya nabak manusia karena kehanalihana. Nanya nabak Allah Ta'ala kan karena hanalihana. Wujud nanya nabak Allah karena nabak Allah hana-hana. Menang lagi tak boleh. Kuatlahnya nabak manusia. Najaram karena kehanali bodoh. Bahawa Allah na jarang, maka jarang Allah. Baik, tapi dia karena jarang Allah, karena kagadai bodoh. Ujinya betul. Allah na'ala jarang, maka jarang Allah, karena Allah anak bodoh. Maka jarang manusia, karena manusia anak dia bodoh. Dina tu jarang, dina gadai bangai. Ikut-ikut dalam daya minggu, dina jarang. Baik-baiknya dina jarang, bangai dina gadai. Kerana jarang di gurung dia bangai di gurung dia putih. Dia dah buah sama dengan di jarang di gurung dia. Kerana bangai di gurung dia dah buah sama dengan di gurung dia. Kerana bangai datang itu. Hai dia kadang melihat di bangai dan dia. Dia dah buah mutlak jemahi dengan kali ini. Dia harus kaji ini. Jadi dengan karenanya adalah manusia begitulah. Ada yang ada manusia karena sudah hilang tidak ada. Adakala nadat karena kagadai anak, adakala nasikut karena kagadai anak, adakala nabut karena kagadai anabut. Sedangkan pada Allah Ta'ala, sebalik di mana dia. Na Allah Ta'ala karena apa Allah anak dibuai anak. Yodamurno kahek dibujud na Tuhan, mustahi anak. Cuma kibang mustahi anak itu, hajib Tuhan anak apa Tuhan. Ada ni ngan guru pegang ngan kamu dengar ini keonan itu. Ayo doa kamu ngan ku kamu ngan itu. Kan berkor nak ku ye ngan ku. Kalau ku nak pada mak layang ni ide. Aku doa kamu nanti. Pekan layang ini Tuhan itu. Cuma dia doa pegang pekan apa Allah Taala karena apa Allah Taala analihana. Ini adalah hijud.
Wajib adalah Allah Ta'ala yang nak tabah tegai nah. Anak-anak maka dia nak 20 wajib wujud sudah kali 20 mustahil ada berbagai padahal makna mustahil dari dana kita malah kita sawaruh mengakulim judul cihanyi mana katanya nak itu banyak demikian adalah na yang nabah Allah Ta'ala dengan na yang nabah manusia peristiwa Isra Mi'raj Allah na pengertiannya dung na Rasulullah juga na wadanya dia Pak Nabi na yum Pak Tuhan hijab na yum Pak Rasulullah adalah pemegang tempat Pak Allah Ta'ala anak tempat Pak Pak Tuhan wadanya kuku puji na wadanya kawai wadanya Pak karena wajah pun na dolikun itu alam dengan semesta ini adalah memang makhluk dijadikan. Karena dalam posisi akidah, dalam posisi ilmu adalah alam ada hak. Dia adalah wajib ana. Cuma ana istilah. Allah wajib na, alam wajib ana. Ana bukan istilah. Tetapi istilah Allah wajib wujud dan alam itu ada hak. Ini istilah. Maknanya apa? Alam dalam posisi alam itu dah kira baru ana. Apakah kejadian itu sesudah naik itulah mungkin dalam kitab bahkan mungkin itu gabur-gabur dan gabur kat kitab ikan itu adalah al-aqwanu sabitatun bi-isbati wa mamhudun bi-hadiyati izad wa mamhudun bi-abinan bi-hadiyati izadi alam semesta itu adalah naik tetapi adalah bi-isbatihi dengan bayangan dengan payah kena menyona dengan payah kena sama dengan kena bahkan dia kena karenanya adalah na' yang dibari makna na' yang dibari sama dengan karena kalir na' nengye kekun di poyah yuk kalau na' nengye dalam nongkawai kena yang di poyah kena yang orang tu yang banyak di poyah bahkan ada yang di poyah dalam nongkawai alam kawin dan jangan dipuayah bahkan dia dipuayah karena nana gonyanji itu 520 juga kata cucu dia jangan dipuane gonyanji itu nyandra pun dengan kuok anak ayah pun naik itu kau itu inilah hukumnya dibari penyonan mengingat hanali kakit hukum juga mengingat hanali bodoh hukum cara mengingat hanali hukum hukum raya nyandra pun kan hikat raya untuk kalah di Allah Ta'ala pakai yukin Allah Ta'ala tiga karena Allah Ta'ala anak baik Allah Ta'ala pakai yukin jarum karena Allah anak jahil Allah Ta'ala pakai na karena Allah anak-anak mengingat bahwa Allah Ta'ala anak dibuat anak yang nak dibuat na maka lahilah dia semua buat lagi tak iaitu kidam ku mana na nyawa menurut ubi itu tetap berikut berpuak kena berpuak kena na akan hamar puak ke hana karena hana di hana lalu kemudian orangnya sudah jadi Allah na berpuak ke hana ke bajar Nabi Muhammad Tuhan hamar puak akan dia hamar puak karena hamar puak ke hana karena Allah hana lekun di baka menyonan adalah na punya na Allah kan karena kagada lawan wajib na yang na Allah kalah karena Allah hana lawan kalau demikian selanjutnya orang yang terhormat peristiwa Isra Mi'raj ayat 76 lega menyohan berdempat Tuhan akibat berdempat Allah Ta'ala maka kadang-kadang menganggap Allah itu langit menganggap Allah Ta'ala itu aras menganggap Allah Ta'ala pasratil mudaha sama dengan di Allah Ta'ala yang berpegah subhanalladhi asra bi'abdihi kemudian adalah Allah Ta'ala yang mendakan khalaqas samawati wal ardhi sittati ayyam sumastawa 'alal arasy itu yang terhormat dan yang gue beli teh kecil dulu maknanya kalam tersebut kata maklumi kalam Allah kadim bahkan dia kadim karena kalam itu sifat dan kalam itu adalah sifatun kalimatun kaimatun idati menyo kalamnya adalah kadim Allah na kalam na alam lana Allah na kadim na kalam na bahwasanya ada yang langit kanan anak jadi baik terpaham yang bawa jadi lepukan langit di Allah Ta'ala lepukan ajak kena Muhammad Daudah kata kena langit kena kena lepukan alian di lepukan langit lepukan di Allah Ta'ala ino tu lupi hong ada langit itu yang dia benar dan hong menyokir kira-kira dan betul-betul di Allah Ta'ala kalau kasama wakil wal hak dia lepukan langit itu
Tapi Allah tu lah kerana kalau kau salawati wanar di sini ayam yang semua tawa, dia buka lengan. Akhirnya Allah Taala nak buka, dari awal itu buka. Ya Allah Taala kejadian lagi dua buka. Adapun wartawan awal kejadian berdua orang liput, dia lagi nota awal dengan wartawan itu salah begitu. Tinggal orang buka kerana alam-alam yang lahir ini kira-kira maka benda jalan yang juga pun nak terpaham maka lahirlah Quran dan madu kalam Allah. Yang ladung duduk Firaun, yang ladung duduk Namrud, yang ladung duduk Nyaw, yang ladung duduk Yin itu. Sakakan kau dan hukum, ada yang pakai Rasulullah yaitu Nabi Musa dan Firaun, baru berpegang di Tuhan, kakaru Musa dan Firaun. Awal banyak dah berpegang, lalu berpegang, mana yang mana itu? Jadi berhubung karenanya, Allah Ta'ala anak cepat, Allah Ta'ala anak kegiat, Allah Ta'ala anak kamu. Jadi yang dia udah kuat, Tuhan. Anak di depan, bodoh. Iban Allah, anak di dukri, bodoh. Pakar dia bodoh, anak di dukri. Yang dukri lah yang bodoh. Dan Allah, anak pedangan, dengan yang di dukri, dia bodoh Tuhan, dia semua. Dan Allah Ta'ala, anak di depan, dengan yang di depan, dia bodoh. Dia arah dengan itu. Itulah sebagainya itu. Karena seorang yang terhormat, kita akui saja yang bahwa Allah Ta'ala adalah ada, tetapi tidak ada kejadian. Kalau demikian, pada malam Isra Mi'raj Nabi berangkat di Allah Taala berangkat mina Masjidil Haram hingga ke pojok ini. Kemudian supaya terjadi keanehan maka menjadi aneh anak mungkin Muhammad dijak dalam mata yang singkat lalu kanuakan dalam fajar yang merupakan satu keanehan berhubung karena satu keanehan maka diwali dengan subhanallah ini. Hai betul dia kaya dia tahu. Hai pada dia kaya biasa menyotong dalam enan wate katru jak enan jarak katru wawon. Tetapi adalah kena nyorok terjangkau bahasa kena nyawon. Pada hai bahasa drop Quran sendiri kaya buka asara. Muhammad nipuja li Tuhan. Maya nipuja li Allah nana bek nabi ji daya piki manusia aja. Maya Allah nipuja bende nyandunan cepat daripadanya mungkin. Bila Allah memang beda dengan tanya, maka pun Allah Ta'ala mungkin itu. Hanya mungkin jadi jahat akan teruk. Kalau dia kena bubut. Bila ya di mongkul kok, pintu kena teruk, kemudian ini nek, dia nak pui. Dia akan mungkin itu. Bila nak tahu dah macam pemadam, boleh menampak itu. Tetapi bila ya pui Nabi Ibrahim, nak dipok, nak pemadam, dia teruk. Tidak bok tak. Tapi hanya bahawa Allah Ta'ala ni radah mendangkah pui lebih ya. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim aku ila kita kobaran ila kita teguh yang binah di Allah Ta'ala moyonyo kira-kira kita ni dia boleh teguh di Tuhan dengan mudah huruf mudah di dalam kaya halnya dia boleh di Tuhan dan kuno bardan punya ime mudah mubakar benar pembelaan kali mahudan menghanti patih lain itu tapi bukti Nabi Ibrahim mana teguh saya kira teguh hanti kaya beliau itu. Menyaudan bahawa Allah Ta'ala menyebabkan Nabi Muhammad di Lai Makkah, Masjidil Haram, Budi Raja Mekadim, alihnya yang gede. Nyan. Nek harapati, harapati. Ek banyak gigi batal itu. Ek banyak mungkin bahawa Allah Ta'ala menyebabkan. Iman namanya oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala menyebabkan yang gerot dan berhubung dengan alat. Tapi yang berhubung dengan alat, berhubung dengan dibuat, maka anak itu pun akan terjadi gerot. Yang kedua adalah Rasulullah malam Isra Mi'raj adalah keanehan yang lainnya dianggap supaya bekna aneh. Menyohan dan depat Pak Tuhan sama dengan dikata anak Isra Mi'raj tadi itu. Ya, anak Isra Mi'raj anda ukur. Cuma dengan sejarah mimpi benar-benar itu. Nah juga yang kira-kira bisikan yang bahwa Rasulullah Muhammad itu tidak Isra Mi'raj dengan jasad dan roh. Anda adalah Isra dengan Mi'raj bil ruhi. Yo bahasanya kalau na pemaji bakri maka bahasanya beile dapat dilihat payah tercip cipilen punya buatan. Ah kemudian memang berdasarkan kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha maafuk itu jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama usriya biruhi ugah Aisyah malam Isra Mi'raj Nabi hadam yo ngelon mana peristiwa Isra Mi'raj nang tapi tubuh Nabi anak pernah kita cuma terjalan lo. Nah Isra Mi'raj diruhi dilupa oleh Nabi. Roh Nabi ini me, Nabi tinggal di jalan juga di Aisyah. Ada yang tidak ada itu, kau lupa tak? Yang pegang Umi Mu'minin dan Aisyah, anak jenji harap dia.
ada halal ini harap di maka berkesimpulanlah Isra Mi'raj itu dengan mimpi karena Nabi hijrah tadi dia kan lagi hijrah tadi dia nak rupu nak berdepan Allah Ta'ala mereka ianya nak soal yang terhormat harus hati-hati dalam mengumpul keterangan sebab tak kalah tentang berita yang ungkap di Allah Ta'ala dalam Al-Quran minal masjidil haram ilal masjidil haqsa mengkabarkan yang bahwa Isra Mi'raj terjadinya di Makkah. Mayohan khun di Makkah, anda khun minal masjidil haram. Bayar khun minal masjidil Madinah, ilal masjidil haqsa tadi. Tapi peristiwa Isra Mi'raj bukan di Madinah, nanti mandu di Makkah. Dan peristiwa Isra Mi'raj bukan sesudah. Wafud Abu Talib, wafud Abu Talib, wafud Khadijah, wafud. Nabi dalam keadaan keluhan perasaan kabeh bandu bekri urung yang hira-hira lu kabeh dengan hidup pulang bekri kelau maka undang Rasulullah di Allah Ta'ala ni beri berita gembira itu baik susah tu ada lu ubah lagi keluar tu draw tu yang urung bandu kata tapi ji habis ji maka baik susah tu habis urungnya tapi nalung yang puji urungnya menyadaikan Nur Muhammad ngelung yang anak habis selama kira-kiranya itu hal susah kata. Bahkan karena lo belum jaga gadam, sedangkan lo adalah anabe. Terlebihnya karena berikut, Abdul Muttalib naik di abe. Kemudian juga Ibunda Aminah abe. Ayah Abdullah abe. Aisyah sebagai suami isteri abe. Guru lain juga abe. Maka ada berdama anak hidup nanti abe. Maka karenanya gadam yang terbikin mana? Nalo bukan jaga gadam. Apabila nalo bukan jaga gadam bakri, lo yang anabe abe. Maka dan lain itulah negeri minta bisyarah oleh Allah Ta'ala undang. Ada yang undang dari Bakri. Yang jelas Isra Mi'raj minal Masjidil Haram di Mekah. Sedangkan Rasulullah menjadi sekeluarga. Yud serumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Oh Madinah itu. Wadah ini berangkat hijrah. Kata wadah ini yang di Sayyidah Aisyah. Ya Rasul, ya apa? Ada yang bahasa Sayyidah Wakar kau ya. Ada yang ijak Rasulullah. Kau lah dia yang berat, itu adalah anadun Aisyah. Dalam punya ujian luar suara kami. Menyakal dalam suami ini berat di Sayyidah Aisyah. Nanti lagi, oh, tubuh Nabi ngelung malamnya. Puji, oh, mengubah kapal rumah ngelau. Peristiwa Nabi dengan Rasulullah di Madinah, Isra Mi'raj dari Mekah. Apakah sulit Aisyah? Kalau sulit Aisyah, sulit guru berat Aisyah. Nah, berat apa nanti? Aisyah, na'udzubillah, anak sulit. Maka dengan jalan berikan, itu satu alasan yang membuktikan Isra Mi'raj ke dengan roh. Yang kedua, Isra Mi'raj ke Arab, ia tidak ada malam yang dengan api hajarannya terlepas dengan dia. Pulepas, lelepas orang jangan muka. Bapak ini naik, pos tengah limau, dengan, di dengan jib, di dengan enam, kalau benda. Maka tu, walau, maka tu. Alhamdulillah, ada pun. Yang lelepas pakai aneh, ni ku. Yang aneh, di dengan limau, melinjak maka, melinjak Arab, pos tengah enam, kalau kena. Yang berada yang biasa, ni ku. Jadi bila kira-kira lagi lain, ini bicara bagi nijak Nabi pun bijak dari Allah Ta'ala, asra. Kalau asra itu dijalankan, hana dalam Quran subhanallah di salah ajak roh mana? Menyuruh bijak sama dengan kota. Nime di bulung yang napek, ya kebaya tiket, wow kebaya tiket, biaya makan minum dalam perjalanan ke Dagok, nah boleh-boleh, wow kepung ke Yulam. Yang terjadi, yang bah adalah burung yang berada. Lalu Rasulullah kan undang ya Allah Ta'ala dibuatlah oleh-oleh yang hak di dunia itu. Makanan yang bagi kepada Allah. Diundang, kalau makanan yang lebar berada, diundang. Lagi kena bapak-bapak dia, saudara, kiri, dan juga kena kira misi. Kemudian, kuatran yang lebih baju, adanya biar buah balik, kena itu. Kutlah dengan buah, yang belum buah, maka ada lain pun, lain, nak kebi makanan yang kalau baju di sana. Tak, tak ada itu. Yang dia boleh-boleh pun lagi yuk. Yau yang dia yuk. Ngenyok lupuk. Cuma yang dia yuk boleh-boleh kena. Mulain yang berkemah di Allah telah bakri. Makanan rohani dunia orang itu. Kandangan itu. Maka dengan karenanya. Tak kira matin yang tagai. Inilah yang kira-kira. Ubina yang lupuk di Rasulullah salat. Maka kemudian adalah. Bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Dan kecil dari nyong adalah. Pergi bantu langit diri Rasulullah. Buka pintu waktu itu dengan itu, kibar lagi. Tapi itu mengatakan kong itu dengan alam itu. Alam itu mengatakan kong itu. Negara Indonesia ke negara Malaysia. Negara Malaysia ke negara Filipina. Filipina ke Vietnam. Vietnam ke Brunei.
Brunei ke Amerika, lain-lain itu. Ada dah dapat kira-kira lagi pun lapik. Ada dah kira-kira lagi, lagi lapik, boleh lapik itu. Mana ini itu? Kalau kira-kira kira-kira, ada dah dapat lagi jauh, buah lagi jauh. Ya, kalau bandara ada dah dapat laut, kira-kira ada bandara ada bandara, ada sahabat dulu, ada bandara lagi. Itulah lagi jauh. Bila nak ambil kerja, bila nak lagi melapik, bila lapik, nyong, sambung lapik, di mana dia pun kutanya. Petro kenal hari ini. Antara langit-langit lain-lain sudah. Cuma jalur tamang putri. Renara jalur tamang. Jelana jalur tamang. Mana ke malaikat zaman Nabi Ibrahim kat pintu langit itu. Dan kepala dia awak pabian. Mak jaga awak pelabuhan bandaran itu. Pada terjemah yang berdatang. Renara-renara pintu. Bagaimana pun pintu langit dengan pintu kira-kira dengan pintu lain. Oleh kerana alam semakin maju, semakin mudah makan. Semakin maju, semakin dia. Akal semakin maju, semakin jalan. Dan kalau dia burung yang kembali maju, bengau ino di kerupuan. Alia perawat kau lapan, eh nan kujung, kau tak kau medan. Anti perawat yang eh lagi kujung, kerupuan kalau Malaysia. Anti malam perawat kau tinggal bengau, kau tu lama no. Kau ni jauh jauh kandang. Kau tak kau tu lama no. Inilah kecepatan, kecepatan, kecepatan. Pasal kecepatan, ada kalau burung nape, ada kalau gini, dia burung nape. Kalau bukan mereka belajar ngerawat, ada gitu. Tujuan dengar sejarah negara, dia itu almarhum kurang lagi rawat dia. Padam berkelan dengan abu ibu ramadhan di almarhum. Tuku ya rawat, anda muda di wilayah yang enok ngaitangen dia. Rui rawat berdawah berenang itu. Dia ngaitangen demi tuku berduduk pun duduk 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 di kereta demi. Alihnya bak kencang berhat, kau kencang minyak dalam minyak. Kebur itu dan buah-buah kerepak, dia kena kira-kira dengan minyak, kena-kena dengan kepala-kira minyak. Menyuruh saya orang itu kira-kira, jadi nak buat di lantai, dan lagi hijau, dia dah berada di malam. Dia berada di malam, dia berada di malam. Dia berada di malam, dia berada di malam, dia berada di malam. Pegang di beliau, eh mungkin dia puas salam yang orang itu, dia bukan jendol di beliau. Pun bukan jendol itu. Dia berada di sini, dia melunjak, 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 Pak Karbo, Bapak Karang Karbo, nak tidak. Alinya tiga pokok, kacau lantar. Alinya anak lupa juga, lupa. Ikut dia tidak menyebut, lupa kacau lantar, kacau puan, lupa melangai. Berarti dia tidak menyebut. Duta aja, kata nak kacau, kata nak kacau, kata nak kacau, kata nak kacau. Kau puja ke rauh, kata nak kacau, eh, kacau. Tinggal lah, Pak Almarhum, kata nak kacau, tiga, untuk beristiwa. Kali tiga. Kebetulan, kata nak langkah murah, tinggal, mesti Karbo. Roh mome baru di no dan jeh putih. Roh gede macam tidak mampu. Saya kira iwo tidak mampu ibu kah tidak mampu roh makah kah ibu tidak mampu jeh putih. Yang bila tu aku kerja. Ija mau kalau jah kerja roh mome di ulai ini maka alhamdulillah. Begitulah kira-kira asra. Yo abad dan berbahagia abad dunia roh. Tapi akai dan bukan cocok nanti ada. Para hadirin sunnah jamaah yang terhormat, apabila dia maklumi yang bahwa dalam Isra Mi'raj adalah nunggang Rasulullah di Allah Ta'ala li nuriyahu inan yang mengkulimat. Maya inan yang mengkulimat sama dengan adalah anak musti barang yang kulimat, barang yang kedahu adalah tapak dengan barang yang kedahu. Jadi yang inan, barang yang kedahu tipi inan, yang anak musti. Malahnya 28. Kemarin kan paling mana ini Hebdo, dua orang itu kaitan dengan satu Ramadhan. Yang malam Hebdo pasti nak berusul tim adalah untuk kalau kulian dia saudara Ramadhan. Kulinya ikhlas oi gede ni ku. Dendong ikhlas oi gede yang kalah. Watai khusus, tempat khusus, ada dendong gede ke dalam dengan kerang. Apa tu? Nah, hilal. Nah, nah. Nah, di hulir. Nah, nah, di hulir. Nah, nah. Satu daripada dua. Tanya, nah, di, nah. Pak Rauh ni lah, kuliah pak. Kuliah di Pak Rauh itu. Mana tempat kuliah dengan Rauh itu? Yang tempat kuliah dengan Rauh itu, boleh dia tempat Tuhan lagi buat dia. Tapi kuliah Pak Rauh ini, dia ilu-ilu di kuliah di Rauh. Allah Ta'ala, anak tempat cuma hina kita yang mendam. Kau tak ada berlemak? Ayat ini. Kau tak ada berlemak di Balung. Oleh kerana ikan sudah jamaah yang terhormat, Allah Ta'ala adalah menentukan, 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 menentukan. Dia adalah dua pekeri berjalan. Tanggal 16 Agustus, dia bukan pekerja jaman presiden. Dia tahun 17 ke 16 tu.
Artinya bertanggungjawab anggaran dia kali itu Dr. BN pegang anggaran dia ke pegang ni gaji pegawai negeri padi pegang padi damah cerinahnya benar dia. Cuma realisasinya benar negeri. Inan tak kalan makan tu dia nanya. Yang pegang dia bukan pegang itu. Cuma tinggal apa negeri? Tinggal pegang dah kira-kira kesimpulan. Itu gaji pegawai di bawah pertanian. Ini barang tindau. Kan nanti dia tu. Jadi berhubungkan ada demikian begitulah Allah Ta'ala minta yang kira-kira ayat ini. Adapun tengok lemah kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang dalam pernah kadang-kadang dalam lemah bahawa lain Pak Nabi, Pak Nabi, Pak Nabi, Pak Rasul dalam lemah. Cuma apa kawan? Nabi ketujuh, sah Nabi ketujuh yang kena kira-kira Rasul dulu depan kadah lalu kebahinan. Ini menggambarkan yang bahawa lebih beliau dengan para Nabi yang lain maka layak sekali Muhammad itu Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Apabila Allah kandangkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka dengan sendiri beliau lebih di dalam sesuatu dengan Nabi lain, maka berkali di Allah Ta'ala juga harus lebih antara perlindungan dengan kuatan perlindungan lain. Mengingat runam Nabi dan bukan kebekalan di Allah Ta'ala yang lebih, maka mengadakan lagi merupakan terima kasih dengan nyawa dia kemurung gaya, aneh kemurung gaya. Ia kerana kemurung gaya terima kasih. Yang dua-dua pun berkiri, menyedih gaya dengan nyawa dengar itu. Tetapi menyempusakan yang nak bawa rigi dia kaya kedalaman maka sebaliknya alhamdulillah nahi kerana merupakan adalah aku dan kata terima kasih dengan orang kaya dia kena nyawa kumat Nabi Muhammad kerana Rasul Nabi mulia dia kena nyawa kumat Nabi mulia menyempusakan kumat Nabi yang mulianya yang nak mulia Allah mulia Allah beda dengan mulia yang kan bapak dengan orang karenanya mulia Pak Tuhan adalah kan mulia Pak Isi mulia Pak Allah, mulia Pak Manawi. Apabila Pak Manawi na mulia, maka mulia Pak Allah Ta'ala. Pak Manawi hana mulia Pak Allah Ta'ala. Namun mulia Pak Kenangan. Mengingat alat mulia, Pak yang itu barangnya mulia, maka dengan sendirinya adalah alat yang paling raya untuk kemuliaan dua. Yang pertama alat kemuliaan adalah iman. Yang kedua alat kemuliaan adalah ilmu. Quran bicara yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau demikian ilmu sekalian sebagai adalah pelajar yang kena di sini dan di tempat yang lain jalur yang kena dempunya nyawa jalur mulia pokok kalau bicara Quran manusia pegawai Tuhan dalam ahsan takwim jiroh makhluk daripada segala makhluk tapi jirohnya adalah ahsan takwimi khalaqa jiroh God lampu di jirin ataupun God khalqi God khalqi hana musti God khuluqi Rasulullah berdoa Allahumma kama hasan da khalqi atau berdoa doa biasa kama hasan da khalqana fahasin khuluqi ya Allah lonkan God makhluk yang paling indah dalam kejadian katanya lo mohon mandron fahasin khuluqi dia pun jiroh akhlak pun bagaimana hana musti jiroh adalah khalqi jiroh khuluq hana musti jiroh urim maka jiroh kira-kira ye atau dalam dada urim itu bagaimana Nabi ini kun fahasin tolong dia pun jiroh yang itu nyot kalah apa untuk jiroh khalqi hana payah mungkin apa Allah akan berkata jiroh khuluqi payah sama usaha itu di kurung-kurung usaha Nabi fahasin dipujo dan adalah gajah bawaan. Kemudian dan jemaah yang terhormat para hadirin dan ditunggu sebagai pelajar yang akan muliakan. Lalu kemudian dah ada pujo, berbagai di Tuhan dua alat dan pujo. Alladzina amanu wan ladzina utul ilma darajat. Miman benar dan kemudian ilmu mana. Lalu mungkin na iman menyo kira-kira ana betuli dan iman iman. Hanukin na ilme dan menyokrakinya hanap terdamang dalam diri ilme. Ilme dah itu. Yang kaya jawab apa? Dia pun teman. Alladhi ulat ulat yang iman. Walladina utul ilma. Yang kaya jawab apa? Ulat pun. Alih ambak ilmu. Alih al-ahdi dini. Yang kaya kut ang ilmu. Ilme agama. Bukan ada ilme kuat dan ilmu dan apa. Anak kata ilme lain itu. Menyokrakinya ilme itu ilme lain. Ya ma'illahu alladina amanu minku walladina utul ilma. Itu pun bimbingan oleh seorang kafe. Jiji kangkah aku. Apa dia tu lah aku. Akhirnya al ilmu alih al ba ilmu urin yang nak ilmu agama.
Kalau demikian, di mana tempat pendidikan, itulah tempat cetak manusia dua. Cetak mukmin, cetak iman, cetak ilmu. Kalau demikian adalah menyebabkan dia belajar di dapur adalah jiruh khalqi. Ada nama 20 jiruh. Khalqi jiruh, khuluqi jiruh. Seorang mulia jiruh khalqi dan jiruh khuluq. Jiruh khalqi hanya abadi mulia. Jika kena penyakit cacar, tak ada jiruh tak tahu. Tapi jika jiruh khuluqi ada uruk dan uruk dan uruk, tetap khuluq tetap. Maka memang dihargai kepada uruk yang kan akhlak dan ilmu agama. Kan memandang kepada tubuh uruk yang kanan. Tapi pekan urin yang jauh debu, anak abadi gerak pekan kerana gerak debu itu terbatas. Dalam bahasa yang sejam batas ragukun. Al-malu ghadin waraih. Al-malu ghadin waraihun. Itu menadam dia merajik. Itu yang macam menadam itu mungkin menajik kebahan. Harta itu adalah al-malu ghadin waraih. Harta itu bunuh hiyak kekui weh. Ia muda kaya, dia kagian kan, dan duduk di Tuhan kagetin. Ia awal tegak, dan duduk kalepai. Ia awal raya, dan duduk kaubun. Nah, itulah. Tetapi adalah iman dan ilmu itu adalah abadi. Pakar lebih jiruh, ye, kaku. Ilmu dan iman untuk melihat benda maknawi. Sedangkan adalah mata uleh melihat benda hisi. Benda maknawi hantar jauh dengan mata hisi. Lagi benda isi hantu janganlah dengan benda maknawi. Umpama katanya berangkat di kampung dalam posisi adalah telah support kekut. Ada kekut burung yang ada elemen itu muda. Padahal mata lebih jernih itu. Burung jarum bubuk je belum itu. Pada dia memang muda. Yang nanti kekut adalah muda adalah mata yang sinar maknawi. Hana mata maknawi. Apabila hana mata maknawi kuatlah. Kuatlah yang na mata isi. Kuatlah yang de benda isi. Kuatlah dah pakai daun dan benda isi itu. Bakal dia mana itu? Pangkai itu ribaya pulau 12. Pulau Mekan itu. Udang itu ribaya bayi 12. Pulau Udang Pek itu. Pak Bila mana itu? Pangkai itu ribaya pulau 12 ribaya. 82 ribaya dengan 20% itu. Yang dia tak nampak. Udang itu ribaya dah kaya bayi 12 ribaya. Dengan dia dah lepas 20 ribaya. Pak ke dahi ni pun. Mana pak itu? Maka lepas dia dengar dengan mata ulai. Tapi Cipinah baik ni dengan mata ulai. Ni dengan mata macam tu. Walaupun diurang innamal bayamu mislur riba. Ini 20% lepas abak udang. Ini 20 lebih 20% lepas abak pulau. Cuma kan sama di jangkau dengan. Tapi ahallallahu al-bay'ah wa harrama riba. Menyelaba 20 ribaya bak tercok tercok pakai udang. Tak tercok 20 ribaya bak dah pulau. Menyelaba udang 10 bayar 20 itu riba. Harrama. Menyelaba pakai 10 pulau 12 itu adalah laba. Ahallah itu. Ngapu ada riba, ngapu ada halia nak bu. 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 Depan dah hari yang kakak-kakak aku. Mana boleh berat dan berumur aku. Dan aku tak depan dah naji bayi manok aku. Ia tidak kahit dengan aku. Paling-paling dan sedap, tak sedap. Paling-paling berumur air manok. Tak sedap dia berumur air manok. Tak sedap dia berumur air manok. Naji yang berumur aku. Aku dah kalah naji bayi manok. Kau yang berada boleh aku. Tapi kerana air manok yang dia, maka dia tidak mahu rumah. Kemana kan rumah macam baik naik manok. Baik berkalah. Tetapi naji anak pula naji anak pula berkadar. Maka anak bakar berkadar naji. Anak dia dah naji dalam mana. Maka dalam bab keharap kena yang buat. Dia bukan analisa. Dia bukan analisa. Kalau dia berkata yang buat. Yuk dah buatkan kata bukan. Dia yang kena naji. Amrun maknawiyun yamna'u si'atah salam. Dia yang kena hadah. Juga kena. Sila ulang nak hadah padamu. Bajik nak amrun maknawiyun. Nak tapi anak dia tak. Ibar rupah nak ditukri. Ibaratnya anak berbuat dengan itu menghadap na amrul maknawiyun, bak naji na amrul maknawiyun. Mayonan dan berita kekri, kot emano naji, kekri jik maafi emano. Kot darah naji, barang dalam darah tentu. Kot bak lemo yang kau kata ji, tapi dalam hukum ji na naji na kananya bagi. Kalau mereka ingat kode katanya, ngamat cantik. Apabila ada ngamat cantik, maka kau dengan dengan mata maknawi, mengingat dengan mata maknawi baru dia
baru dijeglek di hadis kerana najis dalam benda han jegleknya benda isi. Jadi ini gugur nanti dan nombor lapor ke mata negeri majuri tunggu lagi. Jangan pernah hujung nang. Artinya najis yang kena han jegleknya kena iya kegunaan. Saya kira dengan iya leh najis anak itu leh maafun tahirun mutahirun air yang suci menyucikan. Yang nak suci menyucikan dalam tujuh macam air. Yang nak itu dah betul lah. Jauh iya yang nak di dalam jin maknawi. Kepua benar dalam jin yang maknawi. Kerana ada yang boleh maknawi. Kau ada yang boleh isi. Banyak ada yang boleh isi. Dan jauh iya yang dia isi. Maknanya bakri. Barang lam yang mana anada. Barang lam iya anada. Yang pegadah naji sama dengan kan iya. Yang pegadah naji adalah barang dalam iya. Maka karenanya hanya pakai ia pakai pegadah naji menyebabkan ma'ud tahirun mutahirun. Yang mana yang pegadah naji sah mutahirun bukan ma'ud tahirun. Menyebabkan tahirun dia ada suci itu. Dan jauh dapat ada yang mana bakri. Akhirnya. Wadah nagli. Yang mana pegadah naji kotak. Kemudian kerana kacau memang kau kira dah dia tercok disu, tercok pel, dalam tahirun. Bahkan kerana ngalah dia tahirun. Mutahirun dalam nak. Bahkan dia dalam kata naji. Kerana dalam pel, dalam itu, mana mutahirun. Penyawanan mutahirun pun kebab. Yang urna oleh. Lam dia laut, nak mutahirun. Lam dia terung, nak mutahirun. Kekerja dia tujuh macam yang suci menyucikan. Penyawanan adalah. Inilah dalam pendidikan agama. Kemurna wabnanya. Yang kira-kira dengan barang batin, yang ik dah putih, barang batin. Menyebabkan, yang ik bergadah dosa, menyebabkan kalau yang kata. Baru ik dah depu yang desa, kalau yang hati. Yang dah depu hari, menyebabkan kalau yang kata. Menyebabkan dah depu hari, menyebabkan kalau yang mati. Kemudian, yang nak mati hati, ik tu hari, yang nak mati hati, ik tu naji. Apabila anda naji, bakri, udeklah sabah rumah, balimah burung lah rumah, balimah muda. Dan ada perintah di nak kelih hari ke, nak perintah. Ayah buta, mak buta, adik buta, kakak buta. Bagi mengkira oleh rumah, huruf buta. Dan itu makan buta, salah dia guna. Kepulah itu buta, itu kuat mana, itu kan juga. Kamu lima buta, apa lima, apa negeri ke mana itu. Tetapi ada kanan lima, dia guna pesirawan yang terlalu buta di rumah. Pakai kanan guna, dia udah terlalu buta. Baik menau, baik menau. Dia menyampi lima ilmu, bah lima karena ilmu agama beliau. Nampak lagi ilmu, benda burung dah ilmu. Tapi benar menjelok, baik benar rangaji, baik benar rangkut, baik benar raja, baik benar pakai benda, baik laginya mana hiji, baik laginya raja. Itu karena di luar Tuhan. Banyak benar adalah urim yang berlaku kepada buat salah. Katanya, tepuk dia belum lah ilmu dengku. Alah urutnya. Pakai izin bro, mata anak itu. Pakai jatuh lah maksir, burung maksir, anak ilmiah ada bu. Yang sama lebih lah itu. Anak ilmiah, maka tentang anak bubur. Anak ilmiah, maka tentang jiwet. Cuma kan di burung ilmiah, anak bubur, lah naji, lah bubur, lah 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 lah. Sama lagi dia burung, nak buka, nak mata, kudul lah ilmu. Karena mungkin majak ke boleh. Lalu itu jauh bagi, kumpul lah belah ilmu. Yang boleh ke uang, mungkin itu. Jadi urut naik lemeh yang membeluh dalam hari lagi urut juga pedang membeluh dari awam tersebut. Cuma pun yakin yang dia tubah lagi lam darah, lam lanau, lam memang, lam bagi, lam lain tubah lagi itu. Ada pun lam tenang, mana dia tubah lagi ni Tuhan. Lalu dia duit mayang, dia tenang, mayang dulu pergi. Mayang dia dulu, mayang tenang, 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 pada mayang jenang darah kanau wujud. Oh ya biar bina. Kau baik udah kan danau lepak kanau darah biu. Berang kan danau. Pakai jih naji. Lam danau anak manawiyun. Lam darah nak amru manawiyun. Beginilah kira-kira. Layak dikil Allah Ta'ala. Yarfailahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Kalau demikian adalah tiga anak-anak kata. Dilakukan pemeriksaan oleh Dr. Spesialis SPR. Jadilah anak SPM di Pasari Mata. Saja bapak yakin mata yang akan naikkan. Ya bapak kaya gendol dan tak. Tadi bapak ada pun 15 juta. Yang kena gendol dan tak gendol. Saja bakri. Ya bapak nak kata lah. Mereka anak tak kiki. Suatanya dua hidup akan gendol habis itu. Kiki. Lalu kemudian adalah doktor yang mengikis mata yang terkekalan itu bayu dan jahat itu.
Dan mana lejah hadap kau sesuai dengan mana hadap kau, untung bagai hijab pak. Banyak yang dicondak hijab, anjir dan pembak di. Alhamdulillah. Kemudian untuk publik dan kira-kira baik buka mata maknawi, inilah. Almarhum yang kau itu, yang madu spesialis SPM. Waktu beliau spesialis penyakit mata. Cuma anak terasat, anak terdenyum yang bawa penyoka, kamu pergi mata. Itu ada biasa. Ada biasa manusia. Pemain bola patah beliau muka. Ancur berdenung kerek. Nah urut-urut tunggu, nah urut-urut tunggu. Lagi asal boleh tidur kena piu. Hanya dua kedua je main bola balik. Alhamdulillah. Lu pegang makanannya, yang dulu berubah ya. Saya kira kan bagian dua kampung kan kaitu duduk-duduk. Hanya main bola ni. Tapi lah nak bagian dikirik-kirik. Kalau dulu tidur lu tak apa, dia kata dia tu. Kusadai Pak Anang, aku nak. Akan, tu selamat anggota aku. Sama dengan ji, inala tu selamat buta dan buta mata. Dalam tubuh beliau, belum ingat. Ada tu selamat, ada bakri. Tonyo awak pun di bangga tu ke tiga macam kita. Upama rasa. Bagaimana ni kira-kira ana mesti ingat. Awak nak ingat ana jangan kita tahu urung kumpulik iman dalam dada ada tu. Maka inilah kira-kira doa yang boleh sangat hubungan dengan urung yang kada lek juga kada. Apa ulun belajar sejarah abu, abu dah ready. Ingat tiga berbulan duduk nak abu, terus juga ana abu urung kuih nak. Rasa mata dengan almarhum darah kenapa? Kita lihat video kaji ke pegawai negeri, mak kalau itu adalah pegawai negeri itu. Dan kalau lepas-lepas mana orang yang jalan itu, kaya berburu. Karena nak usah kadang-kadang kaji pegawai negeri, biar kerja kena yang usah. Oh, alhamdulillah. Dan yang itu saja, dan depan rumah dong muda itu, yang apa? Kampung lah, dia lekoi kena itu, kalau lekoi dia pulang kena itu. Bantu yang itu, dan depan rumah dong, kalau mana akan lepas, depan rumah dong, dia ada yang tahu, dia tiga itu. Dia yang nak depan remolong mesti kira kena yoke itu yang bahasanya bahasa kira-kira bakri yang bahasa listrik ke krosidi kawat umpok krosidi kawat depek ke kaya yang kawat tiga depek tiga mulak rak dia lebih aku tiga depek tiga mulak padam dia mula aku turun keput alam depek mati depek mati depek mati di malam tu 20 ke hampir 20 ke depek mati bakat tu bola aku. Karena kelakim itu. Cuma nantai buah ada yang itu. Dan juga rumah. Lu kata itu. Nyam tak layak ni tanya. Apa layak tanya? Karena duri. Karena kata buah batu. Karena duri. Karena kata tingai na. Tapi yang nak beli tanya tahu. Dia tanya. Ya ini orang. Kajar ada tak tanya. Oh ada tingan. Aku tingan kalau ada buah batu yang dia. Tanya hantar yang itu. Nyam kan tanya. Tanya ke kaulung duri. Dan tanya tipu sekalian. Ada kalanya urina, ada kalanya uragam, betul-betul butuh hubungan. Maka butuh hubungan, meyakin mula hingga hu. Meyakin hingga hu mula. Maka hidup hingga hu berkiri, betul lah mula, kerita lewat urina. Minyak lima uat, dan buah wapung tu hiu minyak mula, kerana mula. Kan tu hiu, minyak lima uat, mokrim lima uat, tapi tiga pegang lima uat. Yang mula hiu, yang berhu benda orang tu. Yang berkenan hu, dan kemurang benda hu tu. Aku salah lain, pemindai wak ini. Wak kita nyok hanya dalam layak ke binonya reki menemukan datuk mampu, ya pemindai kemana pun. Jadi karena yang itu nama, ben yang bikin kubur raya, karena kepentingan tak penting. Yang bolanya pakai kena, ayo. Bolanya ada penting dengan mana kau itu. Ya maka bolanya olehnya. Lakiu bikin bolanya menemukan, hanya itu luar itu sakit utama menemukan. Jadi yang punya dilapak pakai, yang lainnya dilapak pakai. Ini dengan caranya baik dan fikir dan luka. Hilang ide dia pakai tu kaki kau. Maka ni inan pakai yang pun inan pakai yang raya. Bak satu sisi galak ke ide yang raya tu. Ni lain pihak di mana pola raya tu. Dia terimu dia aku puji kau berarti je. Pola lima wat dia memang ikut adanya. Pola yang raya dia berjaya majalah tu. Ia kerut dengan bengon tu. Yang dia kerut bapak yang kajian tak dia tu bengon pola raya. Yang kaya lagi dengan pola raya. Jadi bagi itulah resiko. Dia belum yang kau lapangan sama dengan itu kalau pegawai dengan Allah Ta'ala. Dia belum lapangan. Resiko tanda kaya yang berat kena layu na angin. Karena nak lihat pada, ayo angin-angin dia tak. Mereka baik dalam kau. Tiba kaya lain, kaya cekau-cekau. Ini je, aku punya aman dengan dalam kau. Begitulah, kira-kira kita tanya. Turun raya malam, turun raya pejabat pada anjir kau.
lain dari rumah kakak. Nak dia punya dengar dua dawa rumah. Ada dua bagi kik, dia taruh bagi dua dua kakak. Ada dua punya badan, dia taruh dua belas kok, dia kedua boleh tak. Ada dua kau badan, dia taruh muridnya, dia taruh. Apa kan, dia taruh nangin, banyak air itu. Maka, kena berat dengan Allah Ta'ala, banyak dua lemik untuk nanti untuk kaya banyak. Tiga ikut kau badan. Bak, dia berat kau, kak tiga ujud, dia yayu nangin, berna. Karenanya, sudah jemaah yang terhormat. Kesimpulan yang harus sampaikan. Almarhum Abu Allah telah dirawat pada anak didik Abu Dhamadi dan tekun dalam belajar dan kemudian taati penuh sikap yang lebih laku adakalah aturan pengajian dan adalah aturan yang mengikut dengan hak pribadi atau laku dan kemudian adalah mengikuti beliau adalah dua pun yang pertama ilmu Abu diterima dan yang kedua adalah sikap Abu yang dimiliki yang kira-kira diantara manakib almarhum. Ha, kemudian juga kita nyawa jenau dua pun ku budak jenau di Malau Gadi kahan malih ilmai baik han malih nikam ilmai han malih sudah lah tapi sikap di han malih rugoh lah yang kita harapkan ilmai yang memalih sikap memalih ibang nikam tiru sikap abu ibang nikam abu tiru sikap dulu karena dia ini akal maka itu adalah tetap berkaki berangkapan hana nebangkangkan dan abu pi hana nebangkangkan prinsip itulah ini kita nyopi berbangkangkan sesama sesama kita nyopi mandung adalah itu siapa prinsip itu mandung mandung urung yang kan ya fa'illahul ladina amanu yang baik menyokan lalu ni yang nak dipelukkan di mandung kan ayat itu yang dikatakan baik prinsip Bandung tu cuma sarana yang baik. Nyorno e, ira di e, ira di e, ira di e. Di jual pasri, lagi di kerja di kuku yang baik lagi mana. Untuk membentuk adalah aliran yang anak gad baik ramo. Mungkin sila waktu ini orang ini gol nyor dapat dua bola, tergol dalam gol ye. Yang sama dengan ji ni bola itu ye. Tuan pakai ji beri umur untuk jual bola. Karena tahun yang jual bola, baik jual ini jadi luk itu ji jago kamu. Maka tegak ni, ha, menggerakkan roh penerima. Aneh-aneh, dirawai di bilang kojir tu. Ijit-jit, dekat ijit-jit. Terima pakai kiki, tukang peluk. Baik dua tu yang bawa kita nyok. Buat penuh-penuh ibu dia. Dia telung. Pada hadirin sila jamaah yang terhormat. Sikap almarhum adalah tolong ditiru dalam berhadapan dengan masyarakat. Semoga adalah kita nyok. Oh, Daudi bilang daya. Anda pernah report. Oh, Dawa Bambung tunggu. Anda ajik masalah yang lupa. Tuhan pastilah. Tetapi adalah inilah yang ayat yang dimenau udah ulilah sabili rabbika bil hikmatil wal mauidatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan mana yang lebih indah jalan itu yang ditempu ada dua ujung dah berkiri hai dirle wa in aqatum fa aqimu bi misli ma uqitum bi walakum ujung wala in sabartum lahu khairul yasabil inilah sebagai pedoman yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan banyak-banyak yang kata dengan negeri sekalian sebagai adalah urung yang dengar bud yang mudah-mudahan ni adalah pelajaran bud karena itu dengar bud dan dengar betulnya kita yang telah sampaikan adalah ilmu yang merupuk di luar dari wabud mudah-mudahan ilmu yang kena dalam bud anda dikembangkan di luar itu yang adalah merupakan barungan cuma garis kena pakai tolong kita yang menggunakan barang tersebut ada dawa ikut dan dawa kampung kita nyawa adalah merdui di ulu yang kena di kampung semoga dengan dulu ulu di kampung itu dua nanti kalian akan tinggal kita nyawa di ulu di urut Tuhan lain nyawa drone ke Gantolo drone ke Gantolo maka dengan sendiri menyebutkan dawa kampung tak ikat di ulu Tuhan yang kena ku yakin itu ada satu kali satu dah dokumen yang ada pakai penumpang duduk tetapi aduan limau kelita tapi terlumpang gila nyok kepada si macam dengan dokumen bangkanlah 25 euro yang buka bakri terlumpang nyok tinggal mikle karena tidur lah kampung karena kita nyokkan ayu maka tipu nyokkan berlepa tapi nyokit di tempat di tipu yang kedua kampung tinggal yang adalah bahan buah kampung demikian penyampaian tuan lebih kurang tuan lagi maaf akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin doa nanti bawa jauh dalam rumah. Lalu bagi-bagi hadiah. Ini dia doa. Nah, maka karenanya, Tuan-tuan lagi maaf berdaya. Yang dalam harapan penuh, ada jika positif bukan dia.
tapi karena mencintai baja, beo dengan itu tiga empat waktu tidak dia. Tapi kesediaan itu dijual ke mak raya dan dikelompoknya. Alhamdulillah minas syaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma naqdim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa'shinna min al bala'i wal wabai wa min shururil a'da'i wal shayatin wal nafsil ammarati bisu'i ya rabbil alamin. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Allahumma amnun alayna bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashihal mu'amalah fi ma bainana wa bainaka ala sunnah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.